Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Ini konten kita akan PVP pakai akun-akun diamond ya guys. Jadi kalau biasanya kita pakai akun-akun master, legend. Ini kita akan memunculkan PVP diamond. Ini akun Pak Ciko guys ya. Pak Ciko ini main santai. Dari segi ranger oke guys ya. Dari segi ranger oke. Tapi gearnya kurang. Jadi kalau Pak Ciko ini lebih demen, lebih doyan koleksi ranger guys ya. Dari tim ini aja, dari collabnya aja hanya minus rem guys, minus rem ya. Jadi rem kita pakai ini aja lah, Tauren. Kalau yang lain oke guys ya. Eren, Levi, ini Sekio, Manjiro. Tuh kan Emilia kemarin dapat, cuman remnya nggak dapat. Nah, kayak gitu guys. Ini kolab-kolabnya banyak guys punya Pak Ciko. Nih, Emilia aja ada guys. Albedo juga ada ya kan. Nah, kalau dari gearnya, nah ini gearnya memang masih kurang ya. Pak Ciko mau gacha mungkin di akhir-akhir tahun nanti. Gue kasih lihat tim satunya. Nih SSHR-nya, waduh ada ini guys, ada truk lewat guys. SSHR-nya baru ada 1, 2, 3, 4, baru 4 guys ya. Tapi kalau min cost-nya, kalau di diamond udah oke lah. Ini kalau gear-nya ada tambahan koleksi yang SSHR-nya, ini Master 3 gampang guys ya. Nih gear-nya udah lumayan oke, udah lumayan lah ya. Oke, ini santai. Pak Ciko ini dailynya dia menggunakan jasa joki guys ya. Jadi dia menggunakan jasa joki dari dapur TNR yaitu Zain. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin service dalam Land Ranger nih guys ya, jual beli, top up, terus joki, jasa kait nomor Indo. Jadi kalau habis beli itu biasanya nggak ada nomornya, dan kalau nautkan langsung nggak bisa karena di Indonesia udah tidak tersedia login dengan nomor telepon sebenarnya, tapi masih bisa dikaitkan dengan cara tertentu ya di dapur TNR tuh guys. Jadi kalau top up langsung ke saya ya guys ya, langsung hubungi saya nih. Oke, kita akan PVP kita. Oke, udah ada tim ini enggak. Kalau di ini mah enteng guys ya. Ntar guys, ini gak usah bawa Emilia, kita gak usah bawa Emilia, kita kasih ini aja. Terus Tauren kita ganti ini guys. Nih, ini Buddha aja ada loh guys, kita kasih lihat. Buddha mana ini Buddha? Sorry Water udah ada guys, nah ya kan. Tinggal sweet ini dulu. Oke, jadi Pak Ciko ini lebih ke koleksi guys ya, koleksi terutama anime. Nih mungkin Pak Ciko ini termasuk golongan ini guys, animisme ya guys ya, animisme yaitu pecinta anim. Wah, kita udah terkena ini guys, TTDF. Jadi kalau dari ini guys, akun Pak Ciko ini lebih dominan TTDF nya ya, tapi ada MM nya satu yaitu RB, dan IMC nya juga ada kok. IMC nya oke, mantep. Brown Messenger juga udah dapat guys ya, Brown Messenger udah dapat juga ini Pak Ciko. Pak Ciko udah dapat Brown Messenger, tapi belum kita max karena hypan masih kurang. Udah dapat guys, Dark. Nah, Brown Messenger nih udah dapat ya. Jadi sementara kita pakai di Guild War. Magician ada guys, Magician Albedo. Ini pokoknya akun ini koleksinya good lah guys ya. Levi yang ini Bell nih, gua kasih lihat dulu. Tauren, Manjiro. Koleksinya DL-nya pun oke guys. Ini Albedo ada 2. Toa, Goblin Slayer, Inuyasha, Meliodas. Adalah guys.
Taiga juga ada nih. Jadi ini koleksi Ranger-nya oke, Pak Ciko ini, tapi mainnya santai ya, main santai. Dan ini mah di D3 ini biasanya kita gajian di D1, guys. Kalau push hard sebenarnya dan rajin PVP ya, sehari ini dua kali gitu, guys, dua kali pakai Bubble Dragon ya, berarti 5 kali 2 10 kali itu bisa lah gajian M3 bisa. Tapi karena Pak Ciko ini orang kantoran ya, jadi main ya santai aja lah gitu. Daily aja pakai ini, guys, pakai joki ya. Oke, kalau Guild War biasanya gue yang attack, guys. Guild War ini enaknya di Rangers plus 62 yang V1, jadi kalau pas sibuk apa-apa, jadi gua dan admin dapur TNR itu bisa backup attack. Jadi kita itu bisa login ke berapa ya, guys ya, boleh dibilang 60% 60% member queen. Jadi pas mereka nggak bisa attack ya karena kesibukan, kita yang attack. Biar guys. Jadi kalau ada yang nggak percaya dengan ini apa jasa-jasa di Land Ranger ya, top up JP apa, ya ya nggak apa-apa sih ya. Namanya nggak percaya. Cuman ya itu, guys, gua kalau mau semisal mau nilep mau nyuri, gua mending ambil akun-akun punya member ini, guys. Karena apa? Karena GG lebih mahal pasti harganya. Oh, tapi kita enggak lah ya, kita enggak sejat itu. Ini enteng, guys. Sebenarnya kalau di D2 aja ini akun Pak Ciko enteng, enteng sekali. Mantap, karena Rangernya meta ya, guys. Rangernya meta. Gear mineralnya juga udah oke, guys. Mineralnya juga udah oke ya. Untuk di diamond, mineral Pak Ciko ini oke. Mineral di support apa? Mineral diimbangi apa? Wah, Tentros Indonesia, oke ini serang. Mineral diimbangi nih. Skill resist, skill evader rate. Jadi nggak asal mineral murah aja, guys ya. Contoh ini. Contoh ini. Nih, skill evader rate-nya full. Skill resist-nya full. Nih juga nih gua kasih lihat. Ya kan? Full skill evader rate 80, skill resist 88. Ini juga, guys. Nah, ya kan? Jadi enggak asal-asal kita. Nih juga ini 90 nih. Sama, guys, ini juga, guys. Ya kan? Skill evader rate, skill resist-nya nih. Nah, ya kan? Main-main nih gini ya Pak Ciko ini. Nih. Ini juga ini. Oke. Jadi kalau di Diamond 2, Diamond 1 enteng lah ini akun Pak Ciko ini. Tentros. Oke, kita tag aja ini Tentros ini ya. Orang Indonesia. Bodoh amat. Halo Tentros. Gua sikat kamu ya. Karena ini kita enggak skip ya. Yo, maju terus. Wah, kita kena. Kita kena MMIMC, guys. Kita kena MMIMC barusan ya. Bodo amat, kita lawan pakai tim TTDF dominasi. Kita lawan pakai dominasi tim TTDF nih. Tentros di quick mana dia? Oke. Mantap Tentros. Kita cek dulu, guys, dia di quick mana, guys? Dia di quick mana? Kita lihat dulu. Wah, Guild War, guys, Guild Taiwan ya, sikat aja kalau gitu. Berarti benar kita sudah melakukan hal yang benar. Nih, oke.
kita nggak usah skip lawan guys. Kalau di dua akun paci code. Oke guys, kita lo guys, di awal kita udah kepepet guys, langsung auto. Yo, ini lawan ada Da Vinci guys. Kalau di diamond ini Da Vinci masih oke guys ya, karena masih ngopi-ngopi ya, masih ini guys. Karena kalau di sini lawannya kan gearnya ya, dari gearnya, dari spamnya, dari ser SR-nya atau mungkin SSR-nya masih kurang, jadi masih worth it guys Da Vinci guys. Tapi kita sudah melepas Da Vinci sudah lama, kita selalu pakai yang terbaru. Sebenarnya buat main-main oke guys Da Vinci ya, atau punya gearnya. Kalau buat anak-anak diamond itu masih oke guys, masih oke. Oke, langsung disikat sama Pak Ciko ya. Kalau akun Pak Ciko itu pokoknya kalau di D2 bahkan di D1 itu santai guys, santai banget. Nih, karena apa? Karena satu guys, rangernya ini kebetulan hoki, di ranger metanya hoki ya. Hoki guys, tergolong hoki, terbilang hoki. Kenapa? Karena dari meta kolapnya aja cuman nggak dapat rem ya, ketinggalan rem. DL-nya lengkap guys ya, metanya tuh lengkap loh ini, jangan salah. Messenger ada ya kan, magician ada, cuman gearnya aja yang belum ada di sini. Jadi buat Great War. Nah, pokoknya kalau DL-nya mah oke guys ini. Cuman ngemaknya belum. Oke guys, ini kita akan PVP pindah akun ya, ke akun diamond yang lain ya. Oke, next kita PVP di akun saya sendiri guys, akun dengan Edilene dapur underscore TNR. Ini akun official dapur TNR, jadi akun pribadi. Kalau dari ranger oke ya. Nah, apalagi ada ini guys, koni botol, tapi gearnya masih ya kayak gini lah. Jadi ini akun gua mainkan ini gajian di D3 guys ya. D3, kalau dari ini ada Rem, Eren, tapi nggak ada Levi guys ya. Melia, Rockbrown, nih with Rapid Sally, Albedo, Diablo. Ini ada juga Aspicher Sally Limuru. Jadi nggak ada Levi, nggak ada Mikey, ya nggak apa-apa lah ya guys. Jadi yang penting ada ini. Kalau gua Eren, Rem, nah, DL-nya ini pas udah. Bonusnya ini guys, Berry Sodagone ya. Sayang sekali ini kemarin yang di max Emilia dulu ya. Maklum ini akun beli di Thailand. Dulu memang awal-awal muncul Emilia ini paling gigi guys ya, awal-awal muncul di bulan dia muncul. Oke, saja ini kita di mana? Oh ya, D3 guys ya, sesuai. Kalau ini diserang banyak lossnya guys, maklum ini gearnya masih kentang ya, kalau dibandingkan punya Pak Ciko jauh bagusan punya Pak Ciko gearnya. Wah, ini lawan ini gue loss guys, bisa guys loss ini. Ini malah dia gigil. Kita juga belum punya AA guys ya, air ambesnya belum ada. Ini mau kita lawan ini apa ya, coba lawan ya. Kita belum ada air ambes ini guys, bahkan ya salikuda aja belum ada guys. Piye toh, maklum masih akun kecil guys. Oh, kali dua ini kita kemarin dapat di Thailand guys. Ini mahal ini, karena apa? Karena ada koni botolnya ya, ada berry soda itu guys. Jadi ini mahal ini, cuman yaitu karena mahal di berry sodanya, gearnya jelek tapi mahal gitu. Kalau ini guys, kalau semisal itu ini enggak ada berry soda, ini ya murah guys, ini under ya mungkin. Waduh guys, masih 30% kill kita.
Hah? Oh, ayo ayo ayo. 30% guys. Mungkin ya, mungkin sekitar ya 1 jutaan guys, 1 jutaan guys. Tapi kan karena ada beri soda, oke kita win. Jadi nih ya, pokoknya mahal lah, gak perlu gue sebutkan ya, karena ada beri soda guys. Beri sodanya sendiri kalau dijual bisa 7 juta guys. Lebih guys, pelan guys. Wah, ini berat ini. Ini 5 guys, sisa airnya guys. 4 ya. Oh, 3 guys, 3 guys. Oke, coba kita lawan ya. Ya 3 guys, kita juga. Gue punya berapa sih? 2 atau 3 ya? 3 juga kayaknya, 3 kalau masalah. Yo. Ah. Berry soda guys. Ini ngandalin berry soda guys. Waduh guys. Keok guys ini ya. Wah keok ini kita. Ah kasih. Waduh. Itu sudah maju aja guys. Si. Ah kasih. Oke yo. Giliran kita sekarang menekan guys ya. Mantap loh guys, beri soda guys ya. Di tim yang tepat. Beri soda di tim yang tepat. Ya. Lihat. Karena apa? Karena ada Rabbit Shelly, Aaron itu pertama strength-nya guys, strength-nya. Kalau Aaron sendiri gua nyebutnya dia lebih ke attacker guys ya, sama Albedo karena dia sok nyelonong maju duluan. Tapi dia tipenya strength. Nah, jadi strength tankernya ini ya si Rabbit Shelly sama si Diablo, Diablo. Albedo sama Aaron kan biar maju-maju gitu. Wah, enak guys ya. Beri soda guys, ini andalannya guys. Nih sebenarnya gua ngincer itu juga guys, ngincer si ini guys ya. Tapi dapet, belum dapet. Sedangkan kita kudu save Ruby nih, tidaknya sampai Natal. Karena apa? Karena ya penting, penting mikir Natal ini. Meskipun yang gratisan itu di akunku ini loh guys ya. Karena mineralnya masih tinggi, kita butuh apa koleksi itu guys, bel Natal ya, ya untuk akun-akun kayak gini mah kecil lah. Ntar geng motor lewat, terutama buat pasukan Great War-nya tuh, setidaknya biar enak lah ya. Bodo amat yo. Syukur-syukur kalau nanti dapat bintang 7, bintang 8 di event Xmas ya. Mantap, ayo. No. Oke. Jadi gua dengan akun ini cukup. Gajian di D3 aja udah syukur, syukur bisa D2 gitu ya. Wah ini kayaknya ini banyak gear spot one guys, tankernya karena mahal ya. Nah, ini susahnya bintang 8 itu mahal guys, mineralnya guys, jadi harus pakai gear triple min cost biar bagus. Nah ini bikin triple min cost-nya ini susah. Kalau free player harus mengorbankan apa namanya, skill evader rate biasanya itu. Biasanya ya. Jadi dibikin full, yang full skill resist-nya. Duh. Yo, beri soda ini. Aduh, beri soda kita kena IMC guys, enggak. Nongol. Nongol, guys. Wah, tapi udah terlambat guys ya. Ah, terlambat guys. Ini nih. Udah kita keok ini guys. Kita kemakan IMC. Mineral. Terlambat tadi guys ya. Jadi munculnya loss kita.
Oke. Masih sekali, tenang aja guys. Target aku D3 aja kok. Kalem. Wah ini. Oke ini. Ini banyak B9 guys. 8 dia udah punya. Kita baru punya berapa ini? 4 5 Ayo. Waduh guys, 9 ini kayak ada hidden buffnya ya guys ya. Hah? Cepet banget guys ngebunuhnya, set gitu guys. Ini kasih ini dulu, dipancing pakai fire. Nih, ah mampus, ah kasih. Ya kan tadi cepet banget guys, pas kita udah sampai depan langsung pada mampus ranger kita. Untung aja. Terus, nah, ah, oke, okay. Ohoy, guys, kita udah PVP di akun-akun diamond. Jadi kalau akun-akun diamond, guys, ya, next mungkin gua harus bikin videonya tentang gear-gearnya itu ya. Gearnya kita, nah, skill fighter-nya kita harus kita kurangi, guys ya. Jadi pakai setengah aja, guys. Sama kalau yang intel-intel kayak gini guys, terutama yang intel-intel kayak gini karena kita ngejar mineralnya ini juga guys ya, terpaksa kita harus begini. Ini enggak yang ini, tapi kita mengorbankan HP kalau ini mah. Agility lebih mudah ya guys, agility lebih mudah biasanya ngeset gearnya itu, susah intel ini harus pakai gear limit. Oke guys, jangan lupa top up package ruby murah di dapur TNR. Ini langsung hubungi saya guys ya. Kalau mau top up Land Ranger, jangan lupa top up Land Ranger. Ini enggak ada sistem, wah ntar geng motor lewat. Enggak ada sistem gift. Jadi kita harus login ke game kayak gitu. Jadi buat yang percaya-percaya aja untuk jual beli akun Land Ranger sebagai Indonesia, Thailand maupun Taiwan, silakan hubungi dapur TNR crew. Nah, ini crew-nya itu. Kita juga ada jasa jokinya, oke? Okay? Salam Land Rangers Indonesia, salam api tebal, sama dengan kuasa yang pernah bertingkat, mantap.